Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit saja, terima kasih yang berfungsi. 02005001220 farmasi dan bekalan perubatan, kita lihat penurunan dan ini ada agak membelitkan kerana bilangan pesakit semakin ramai, obat semakin mahal, tetapi kenapa ada penurunan? Dan adakah ini akan menyebabkan mungkin bekalan ubat-ubatan ini hanya sampai bulan 6, bulan 7? Kemudian selepas itu mana nak datang? Atau ia perlu kepada bajet tambahan untuk menampung. Kita lihat juga fenomena ini, kekurangan kepada bekalan-bekalan ini bukan hanya kepada bahan farmasi sahaja, tetapi kepada prostesis-prostesis dan perkara-perkara yang perlu untuk membantu dalam operasi-operasi, misalnya orthopedic surgery dan plastik dan lain-lain. Juga ada, kita lihat tidak ada peningkatan. Sedangkan kita tahu bahawa barang-barang ini semakin mahal dan kita tahu juga bahawa ramai daripada pesakit-pesakit tidak dapat tidak boleh dioperate kerana tidak ada prostesis-prostesis atau bahan-bahan yang perlu ini untuk yang kerana peruntukannya tidak mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang 02000000 pendidikan kesihatan. Kita lihat juga di sini ada penurunan daripada 45 juta kepada 35 juta. Dan kita lihat bahawa masyarakat kita perlu pada pendidikan, perlu pada penerangan. Tetapi peruntukan untuk pendidikan dan penerangan kepada banyak penyakit yang perlu kepada kepada penerangan, pada pendidikan kepada rakyat ini dikurangkan. Jadi adakah ini selari dengan usaha kita untuk kita mengurangkan pesakit kita dengan pendidikan supaya mereka tahu bahawa mereka mesti menjaga kesihatan mereka dan seterusnya mengurangkan sakit dan mengurangkan penyakit-penyakit dan insya-Allah tidak perlu kepada ubat-ubat yang lebih untuk menyembuh penyakit-penyakit mereka. Jadi kita lihat masalah non-communicable disease dan juga penyakit-penyakit berjangkit yang perlu kepada kefahaman dan ini kita lihat tidak selari dengan kehendak kita untuk kita membawa pendidikan atau penerangan ini kepada masyarakat. Kita lihat juga kepada latihan pun begitu juga. Latihan dan perkhidmatan 00105 P42 juga kita lihat penurunan yang ketara dekat 50% penurunan. Jadi ini suatu yang bercanggah dengan apa yang kita inginkan. Kemudian akhir sekali tentang 012800 perubatan rehabilitasi dan perubatan tradisional dan complementary. Tahniah kepada kerajaan kerana memasukkan juga perubatan tradisional dan complementary. Saya cukup tertarik kerana ini mungkin boleh membantu kerana ramai juga pesakit-pesakit kita yang mempercayai tentang perubatan-perubatan tradisional dan juga complementary ini seperti homeopathy, Chinese traditional medicine, Ayurvedic medicine dan macam-macam medicine lagi yang perlu diiktiraf, tetapi perlu juga ada kawalan daripada kementerian supaya tidak ada penipuan kepada pesakit-pesakit. Jadi saya ingin tahu peruntukannya agak ada juga di sini berapa ramai pengusaha-pengusaha perubatan tradisional dan complementary dan bentuk-bentuknya dan center-center yang ada di Malaysia ini, di hospital mana ada berapa buah center dan berapa ramai pengamal-pengamal ini sudah diberi gaji digajikan oleh pihak kementerian. Akhir sekali saya rasa saya ingin menyokong satu lagi iaitu cadangan sudah satu minit, tak apalah cukup sekali itu kalau panjang juga tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kapar. Terima kasih Datuk Sri.